Thank you.
benda berarti piringan yang mempunyai kaki untuk menyentuh kanan membelahan. Sedangkan mendaging berasal dari kata mendah yang berarti sambut. Jadi kemudian dalam perbuatan kata menjadi kata mendaging yang berarti penyambutan. Tentunya untuk menyambut Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang terhormat tentunya pada kesempatan kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Haji Fauzan Halid, SHG MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Yang saya hormati rekan-rekan anggota Perkupinda Kabupaten Lombok Barat, sore hari ini lengkap Ibu Ketua DPRD, Pak Dandim, Pak Kapolres Tangerang, dan juga Pak Kajari. Yang saya hormati tamu kita dari Kementerian ESDM, kemudian Kepala Bea dan Cukai Mataram, Pejabat Sekda, para Kepala UPD, Bapak Ibu sekalian, para tamu undangan yang saya banggakan. 2 tahun acara Perang Dompak tidak kita laksanakan karena pandemi COVID-19. Alhamdulillah sore hari ini bertepatan dengan bulan purnama, bulan ketujuh penanggalan Sasak, kita kembali bersama-sama bisa hadir di Taman Lingsar, di Pura Lingsar, di Kemali Lingsar ini. Mudah-mudahan kegiatan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya hormati, bangga karena kolaborasi seluruh masyarakat Lombok Barat, khususnya seluruh masyarakat Lingsar, kegiatan ini bisa dilaksanakan. Kebanggaan itu Bapak Ibu sekalian, karena Perang Topak Kemali Lingsar ini merupakan warisan dari para leluhur kita untuk mengajari kita semua bagaimana bersikap terhadap perbedaan, bagaimana kita bersikap terhadap pluralitas. Kata orang bijak, Bapak Ibu sekalian, perbedaan itu bukan untuk diperdebatkan. Perbedaan itu bukan untuk ditengkarkan. Karena perbedaan itu adalah sunnatullah, hukum alam. Tidak ada artinya kita menengkarkan perbedaan, karena dia adalah merupakan hukum alam, sunnatullah. Yang harus kita lakukan adalah secara terus-menerus berusaha untuk mempererat, untuk mempertebal rasa persatuan dan kesatuan kita. Alhamdulillah sekali lagi orang tua kita, leluhur kita meninggalkan kita semua sebuah adat istiadat, sebuah budaya yang bisa kita jadikan sebagai wahana untuk mempererat persatuan itu. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya hormati, tugas kita untuk menjaga adat istiadat ini, dan tugas kita untuk menyebarkan adat istiadat serta budaya ini, supaya semua orang tahu, masyarakat Lombok khususnya, masyarakat suku Bali dan suku Sasak, khususnya masyarakat Islam dan masyarakat Hindu, mereka menyadari itu. Persatuan itu harus terus direkatkan tanpa pernah mau mempertengkarkan yang namanya perbedaan.
karena itu izinkan saya dalam kesempatan ini pertama menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat desa Lingsar, khususnya Banja yang mengurus kudu ini. Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada anak agung, pendiri yang agung. Beliau inilah juga yang ikut menjaga bersatu dengan Banjar yang ada di wilayah desa Lingsar ini. Nah, kemudian alhamdulillah kita bisa secara bersama-sama melaksanakan kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian, seluruh rangkaian kegiatan perang kopat ini mencerminkan arti pluralitas itu, arti pluralisme itu. Dan saya mengajak kita semua untuk membawa contoh bagaimana menyikapi pluralitas di lebaran di perang kopat ini dalam kehidupan keseharian kita. Saya kira demikian sambutan yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mari sekali lagi kita jaga, kita Indonesia, kita orang Lombok Barat, kita orang NTT, kita orang Indonesia. NKRI adalah wadah untuk kita mengembangkan diri kita semua. Demikian kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Shanti. Oh. Thank you.